Selamat datang di SD Negeri Sogaten, Kota Madiun. Sekolah yang berwawasan lingkungan dengan predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional. Visi sekolah adalah terbentuknya manusia yang mandiri, berbudi luhur, berprestasi, peduli, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misi sekolah adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan ibadah menurut ajaran agamanya. 2. Meningkatkan penghayatan etika, estetika moral dan spiritual melalui peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan budaya bangsa. 3. Melaksanakan pembelajaran yang optimal di bidang akademik dan non-akademik. 4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Misi yang 5, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 6. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan lestari. 7. Meningkatkan peran warga sekolah menuju sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. 8. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dengan lingkungan sekitar. Nah, kita simak yuk video dari Bapak Kepala Sekolah. Dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bahwa untuk tahun ajaran baru tahun 2020 ini dimulai tanggal 13 Juni tahun 2020. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, untuk pembelajaran di sekolah belum bisa dilaksanakan, sehingga anak-anak masih mengikuti belajar di rumah. Di mana belajar di rumah itu adalah materi yang akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing atau dari bapak ibu guru yang mengajar di kelas itu. Itu juga untuk guru mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan juga akan disampaikan melalui belajar di rumah yang materinya akan disampaikan melalui yaitu media melalui media elektronik yaitu melalui HP. Itu anak-anak yang perlu kita sampaikan untuk tahun ajaran ini. Dan untuk masuknya di sekolah nanti kita menunggu juga dari Dinas Pendidikan Kota Madiun kapan waktunya nanti akan kita sampaikan melalui media yang ada juga mungkin disampaikan secara tertulis melalui grup dari masing-masing sekolah dari masing-masing kelas yaitu melalui WA itu sekarang ini karena di masing-masing kelas sudah dibentuk adanya kehidupan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 2. Selanjutnya Bapak Ibu Guru akan menyapa kalian, dengarkan. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Cuci Rohimi. Kita akan belajar di kelas 1 ya. Yuk kita lihat kelasnya. Di sini tempat Bu Guru mengajar. Selanjutnya anak-anak akan belajar di sini ya. Kemudian kita akan lihat sudut baca. Di sini kalian akan belajar membaca dan bermain ketika istirahat. Selama pandemi corona, kalian harus berada di rumah ya dan jaga kesehatan. Kalau keadaan sudah membaik, kita berjumpa lagi di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Ini nanti kelasmu, kelas yang akan kamu tempati. Meskipun kamu tidak belajar di sekolah, nanti belajar di rumah harus tetap ya. Jangan sampai lupa tetap belajar karena tidak ada
selamat datang di SDN Sokaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu adalah Bu Rahma Nuril Aimah. Nah, Bu Rahma akan mengajar di kelas 3. Nah, ini adalah ruangan kelas 3, berada di lantai 2. Nah, di sana itu ada ruang pojok baca. Seperti inilah kondisi ruangannya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar pagi ini? Selamat datang di SDN Sokaten. Anak-anakku, di SD Sokaten ini Bu Niken akan mengajar kelas 4. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, tahun pelajaran baru kali ini Bu Frida akan mengajar di kelas 5. Ya, inilah ruang kelas kita. Nah, anak-anak, meskipun kita masih belajar di rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa patuhi protokol corona. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan supaya corona cepat berlalu dan kita bisa belajar bersama di sekolah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ini sekarang sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Untuk anak-anak kelas 6, tanggal 13 nanti adalah awal tahun ajaran 2020-2021. Namun pembelajarannya masih melalui daring anak-anak ya. Jadi nanti sewaktu-waktu anak-anak harus rajin membuka HP kalau-kalau nanti ada perintah dari Bapak Ibu. Saya wali kelas 6, anak-anak nanti bisa menemui Budar kalau ada masalah nanti melalui WA ya. Anak-anak, ini kelasnya karena ini kelas lama, nanti akan kita memasuki kelas yang baru yang ada di lantai atas. Demikian dari saya untuk mengawali tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang anak-anak di SDN Sokaten. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di SDN Sokaten akan mengajar kalian yaitu bidang studi olahraga. Anak-anak senang gak saya ajar nanti olahraga? Kita bermain bersenang-senang di halaman ya. Harus jaga kesehatan ya. Jadilah anak yang pintar, cerdas, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Nining Mastuah. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Nining. Saya di sini akan mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SDN Sokaten siap membantu semua keperluan administrasi anak-anak dan tenaga kependidikan di SDN Sokaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bapak Ari selaku penjaga SDN Sokaten. Saya mengucapkan salam semangat, salam sehat, salam kuat
Nama saya